Tanah longsor yang melanda perkemahan tak berizin di Batang Kali, Selangor, Malaysia pada Jumat kemarin mengakibatkan 24 orang dikabarkan meninggal dunia. Dari puluhan korban itu diantaranya terdapat 5 orang anak-anak. Tanah longsor tersebut dipicu curah hujan yang tinggi yang melanda wilayah tersebut. Kementerian Pembangunan Pemerintah Daerah Malaysia menyebut, saat longsor terjadi dilaporkan terdapat 99 orang yang sedang berkemah di lokasi tersebut. Saat ini pencarian masih terus dilakukan dibantu dengan alat berat dan mengerahkan sebanyak 394 personil. Tim UTV mengabarkan.